sebenarnya aku punya pita di belakang nggak kelihatan. Aku udah lama banget gak ngeliat balon-balon ini. Asih mapping. Ih, belum HBD. HBD-nya nanti 1 jam dari sekarang. Enggak deh, 50 menit. Lagi pada ngapain? Tadi nonton live ini enggak? Tadi nonton live-nya Parlips enggak? Bye-bye Softlens. Lucu banget, happy birthday. Iya dong, aku bisa tahu. Lagi ya. Ini kan biasanya tuh kalau misalnya lagi di Indonesia kadang kalau mau ulang tahun tuh kayak bukan ya udah gitu mau ulang tahun aja kayak nggak inget kadang lupa gitu, tapi kalau di sini tuh karena ada live streaming, ada jadwal live streaming birthday itu kayak oh iya besok aku ulang tahun, jadi aku tuh ingat kalau besok tuh aku ulang tahun padahal kayak by the way, ini tuh aku pakai pita. Tapi nggak kelihatan ya. Ada pitanya di belakang. It's like ribbon. Udah pada ganti avatar belum? Aku udah ganti avatar. Hihihi. Avatarnya keren banget. Waduh. Bagus, aku suka. Lagi lihat Twitter. Makasih ya yang udah pada ganti. Ganti apa? Ntar arigato gozaimasu. Awan catatannya tanggal 19. Tapi kayak di tadi teman-temannya pada ini katanya birthday t-shirt-nya belum kekirim. Iya, kayaknya birthday t-shirt-nya masih nanti kali kekirimnya soalnya belum kekirim. Ditunggu aja ya. Nanti kalau misalnya belum sampai pas aku ulang tahun, berarti nanti kita bikin ini aja. Bikin apa namanya gathering vanity, sekalian foto. Nanti ada hari foto aku ya, foto aku di situ pakai baju, nanti aku bawa foto pakai baju ulang tahun aku, terus aku nanti kayak edit ada akunya di situ. Oke, okay? Iya. Aku masih di Thailand lah, orang tadi baru selesai live sama teman-temanku. Mm-hmm.
Oh iya, kita beda 1 jam ya. Tapi dia aku belum. You got the loudest bar, but you got no bite. It's a funny sight to see. Like a paper tiger hanging on a string. Ih, karena aku juga suka lupa kalau aku 30. Aduh, kuncinya jatuh semua kan. Tapi ya udahlah, namanya juga umur, cuman angka. Lagi lihat. Ih, kan ada project tuk-tuk ya. Terus aku pikir, nanti siapa orang yang naik tuk-tuk nanti lihat wajah aku segede itu, aku malu. Lucu sih, lucu banget. Aku lihat desain yang Defini Deliti kan di Twitter, tuk-tuk desain belakang tuk-tuknya kayak gimana. Ternyata muka aku sangatlah jelas. Lucu banget ini, aku suka banget. Terus rambut aku itu yang di proyek, ya proyek. Di proyek itu kayak ini ya, maksudnya pendek. Itu kayak rambutnya pendek. Papai Pita. Tiri 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 ting 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 ting. Pitanya biar kelihatan. Aku tidak menyangka tahun berlalu sangat cepat ini. Aduh. Aku lagi di New Zealand. Sekarang di sini
udah lewat sih tanggal 16. Cuaca di sini bagus sih, kayak sejuk berawan, matahari terbit dan tenggelam, angin berhembus ke sana kemari. Oh, apa dong? Kok nggak jelas? Aci! Oh, tadi tuh aku setelah makan, aku tuh pengen tanggulu. Aku tuh pengen banget tanggulu dari kemarin. Karena kemarin aku makan tanggulu dulu. Terus akhirnya aku tuh datang ke sebuah night market untuk membeli tanggulu, just for tanggulu. The only one tanggulu. And I eat tanggulu for one tanggulu. And I buy some Thai snack. And this is so good. And I really like it. You wanna try some? You want it? You didn't got it. You want it? You didn't got it. You like my hair? She takes. Just buy it. So good. I see skies of blue and clouds of white. Bright, blessed day. The dark sacred night, and I think to myself. Ya di Bali sekarang udah jam setengah 16. Apa sih istimewanya? Nih enggak istimewa sih ulang tahun. Tapi ya udah ya. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces. Tapi kalau aku gak di JKT mungkin aku bakal lupa setiap hari ulang tahun aku. Tapi karena aku di JKT, jadi ada teman-teman yang merayakan ya setiap tahun bersama. Terima kasih. Udah 10 tahun ulang tahun bersama. Lagunya bagus. I think to myself, what a tapi dulu aku kira tuh kayak 25 tuh kayak udah tua banget. Ternyata enggak. Biasa aja. Masih muda banget, Ma. Kenapa dulu waktu masih kecil pikirnya pengen cepet jadi gede? Tapi aku selalu disadarkan, aduh, sama kakak-kakak tim J dulu. Kalau misalnya aku bilang, oh sih, oh. Pengen cepet dewasa, pengen cepet gede deh gitu kan. Terus kakak-kakak tim dia tuh kayak selalu bilang, enggak, jangan, pengen nikmatin dulu aja. Jadi sekarang kalau udah gede mah nanti pikirannya banyak. I understood. Aku minum sehari segini.
habiskan karena aku tadi minum di luar, jadi mungkin harusnya tinggal segini. Ayo kita menikmati hari yang sedikit lagi berganti dengan musik-musik kesukaan. Tidur, malah tidur. Kenapa dia menghela nafas? Aku 25. 25 debutku Adlibs. Tahun depan berarti aku harus ngapain? Tahun ini tuh aku harus kerja keras dan semangat. Random banget. Showroomnya error. Tadi dia nge-crash. Jadi dia hilang. Aduh. Hey. Ai. Tahun ini tuh pasti jadi tahun yang sangat panjang. Enggak, bahkan kayaknya bakal, menurut aku tahun ini bakal tahun yang bakal singkat. Semoga lancar semua. Amin. Aku nggak beli kue. Biasanya kalau di Indonesia aku beli kue. Tapi tadi aku diajak makan, jadi aku nggak beli kue. Kayaknya aku cicilin pakai apa? Tahun 19 aku sentasai. Bersama teman-temanku. Quad lips bersama teman-temanku. Quad lips will come to Indonesia for theater. Sumimasen. Iya, cekicanya nanti di pesawat ya.
Coba kok. Bau merica. Terus tolong editin ada fame ya di sini. Ada fame beneran. Kocak. Bentar ya guys, ternyata ada kerja. Kenapa ndak bisa masuk? Ayo goyang. Mau lihat sesuatu enggak? Yes or no? Coba. Kalau yes, bilang yes. Kalau no, bilang no. Bener banget nih. Bentar banget, buangetnya enggak banget sih, bentar aja. Bentar ya. Ini apa sih? Kurai Tenshi.
ngomong lagu ini. Aku ngantuk. Apakah aku akan melewatkan ulang tahunku dengan mengantukkan? Mari kita hapus make up. Mari hapus make up. Tahunku untuk pertama kalinya. Enggak sih, dulu pernah make up no make up. Makeup, no makeup. Which one? It's like more lighter here and darker here. Jadi malu kalau dibilang cantik. Aduh, kayaknya ini gara-gara lagunya deh aku. Your mama early easily. You put a nigga in a thing and a couple weeks. You remember you said that you wanted to give me the world. I go for you, I guess that you've been working on yourself. I guess a therapist, I fight for you, she really helped. Now you can be a better man for your life. I can find you, you happy, healthy, no.
years really taken off. It's like we never even happened, baby. What the fuck? It's hard without you. And good for you, it's like you never ever met me. In a memory, I swear to God, I was it's the only on a part of the film. You will never have to hide the way you know that I do. Or maybe you never cared at all. Maybe I'm too emotional. Your apathy is like a wounded sore. Maybe I'm too emotional. Or maybe you never got it. Udah bersih belum? Ice cream, one spoon for two and three and jacket. Laughing about how small it looks on you. Ta 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 ta. Watching reruns of Glee being annoyed. Abis ini aku tidur. Kayak tidur jam berapa? Oh my god, 20 menit lagi aku ulang tahun. Terus so when you gonna tell her the way that too she thinks it's special but it's so real. That was our place, I found it first. I made the jokes you tell to her when she's with you. Do you get deja vu when she's with you? Do you get deja vu? Ew. Do you get deja vu? Belum sayang. Kok aku belum ulang tahun? 20 menit lagi, 19 menit lagi aku baru ulang tahun, nanti baru boleh bilang ya. Bohong bercanda, boleh ngucapin aja sekarang. Makasih ya udah ucapin. Thank you banget. Karena kayaknya kalau nggak, ya tadi kalau aku nggak di JKT aku bakal lupa aku kapan ulang tahun. It's like dulu sih aku suka ya ulang tahun, tapi lama kelamaan kayak oke, ulang tahun, terus pertama umur, terus makin dewasa. Apalagi ini ya Allah, ya Rabbi. Oh. Do you get that food? Makasih ya udah ngucapin. Semoga ucapan baik semuanya berbalik kepada kalian, dan segala doa yang kalian doakan untukku semoga berbalik lagi
kepada kalian. Semoga sehat-sehat selalu dan selalu bahagia. No, it's like always happy, it's so hard. Ya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga itu sih kalau ya yang paling pentingnya, selalu semoga dalam lindungan Tuhan. Semoga apa yang kita jalankan, walaupun mungkin membuahkan hasilnya nanti, semoga selalu dijalankan dengan sepenuh hati. It's important, guys. It's important, bro. Okay, I'm done. It's clear enough? I think yes. Sebenarnya ulang tahun aku tuh tanggal jam 7.30 pagi. Enggak, sekitar jam 7 pagian kata mama. Jadi sebenarnya ulang tahun aku tuh aku 25 tahun tuh nanti jam 7 pagi. Sebelum berganti hari menjadi tanggal 16. Makasih banyak untuk teman-teman yang selalu ada dan saling memberikan energi positif satu sama lain, sesama, selama di umur 24 tahun ini. Kayak 24 tahun tuh aku ngerasa sih cepet banget berlalu untuk aku pribadi ya. Kayak gak tahu sih, aku pribadi aku tidak menantikan hari dimana aku bertambah umur. Jadi tapi untuk sekarang kayak aku selalu bersyukur di hari dimana aku bertambah umur, berarti aku masih dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk mencoba sesuatu hal yang baru dan terus berkembang menjadi manusia yang lebih baik. Tapi di sisi lain juga pasti banyak banget hal yang mungkin sengaja atau gak sengaja aku lakuin, sadar tidak sadar yang aku lakuin mungkin sedikit tidak mengenakan mungkin, tetapi ya itu namanya manusia gak sih? Kayak we want to be to learning how to human to be. Dan aku harap semoga di umur 25 nanti aku bisa lebih memahami diri aku sendiri lebih penting, karena kadang kalau mencoba mengerti perasaan orang lain tapi tidak mengerti perasaan kita sendiri, kadang for what, kayak buat apa. Karena manusia itu adalah makhluk yang super ribet, maksudnya kayak hubungan manusia itu sangatlah merepotkan, it's real. Kayak jadi ya semoga didekatkan dengan orang-orang yang selalu memang baik, walaupun tidak baik, tapi semoga aku melihatnya baik. Dan walaupun aku tidak melihatnya baik, semoga aku bisa selalu nggak melihatnya nggak baik, ngerti kan? Ya gitu deh. Guys, umur 24 tuh kayak ngerasa cepet banget ya. Selalu tiap tahun aku ngerasa cepet sih, karena tuh di JKT setiap hari ketemu, ada kegiatan, ada apa. Tapi 2023 lalu dan umur aku udah 24 tuh kayak banyak kejadian yang terjadi yang kadang tuh kayak terlalu cepat dan susah, sangat sulit untuk diproses. Semoga di tahun baru nanti, berapa menit lagi ya, aku bisa menjadi fan yang lebih baik ke depannya. Semoga banyak sih, tapi kayak umur cuma angka. Semoga lebih dewasa, bersikap dan segalanya.
good luck for me, good luck for Quad Lips, good luck for everyone. Don't forget to love yourself. Kadang emang kita tuh lupa untuk mencintai diri kita sendiri. Iya gak sih? YOLO. Tapi ya, oh iya, dan jangan, buat teman-teman yang mungkin akan mencoba sesuatu yang baru, jangan takut untuk memulai dan mencoba, karena kadang kita tuh gak tahu hasilnya. Just try it. Dan kalau gagal, coba lagi, coba lagi, coba lagi. Ya walaupun maksudnya kayak mungkin ada beberapa orang yang pikir kenapa Feni ambil project Quad Lips walau udah model 10 tahun di JKT, apalagi sih kayak udah banyak juga generasi yang baru, kenapa masih ambil project ini sih, kenapa nggak dikasih ke yang lain gitu. Karena pertama aku udah dikasih kepercayaan sama JKT48 juga buat gabung di Quad Lips, yang pastinya menurut aku pribadi ini tuh situasi yang sangat sulit, karena pertama harus menyesuaikan, aku kayak pindah negara, maksudnya pindah tempat tinggal ke negara lain, harus menyesuaikan segala macam, dan bahasa juga susah, dan untuk member yang lain juga pasti sulit. Dan aku pribadi bukan tipe orang yang cukup puas untuk apa yang udah aku capai. Kayak aku pribadi orang yang pastinya pengen coba apapun yang menurut aku menarik. Dan aku juga gak cepat puas sama apa yang udah aku capai, karena menurut aku manusia memang gak ada kata puas, gak sih? Gak ada kata puas dan harus tetap bersyukur. Jadi walaupun gak dikasih mungkin apa yang diinginkan, ya tetap, walaupun gak puas tetap bersyukur, tapi ya pasti ada mau lagi dan mau lagi mencoba yang lain. Itu aku. Jadi kayak aku sebenarnya gak ngambil Quad Lips juga, apa ya, pertama emang untuk JKT48, dan yang kedua untuk diri aku sendiri juga sih, karena aku kayak berpikir 10 tahun di JKT nothing to do, is like kenapa enggak diambil untuk pengalaman hidup, pengalaman kerja, pengalaman tinggal di luar negeri yang sangat susah berinteraksi ini. Harus menyesuaikan semuanya, berarti ya. Aku mah pasti semangat. Makasih yang udah menemani aku selama mungkin yang baru gabung atau baru kenal aku di tahun 2023. Semoga 2024 kalian semakin mengenal aku walaupun aku susah dikenal. Ya. Semoga ya kalian semakin sehat-sehat, bahagia. Aku enggak tahu mau ngomong apa. Nanti kita ketemu di sana aja. Tuh kan aku udah ngantuk, tapi kadang tuh kita tuh lupa kenapa. Enggak, ini mah terlalu berat untuk dibicarakan. Tidak jadi. Intinya pokoknya makasih banyak ya teman-teman. Berkat kalian aku ada. Semoga selalu mendukung JKT. Dan semoga pengennya sih selalu JKT selalu memberikan energi positif untuk teman-teman semua. I'm 25 now. Oh my goodness. 20. Apa nih? Aduh, gak bisa lihat lagi.
Semoga pokoknya yang berlalu biarkanlah berlalu. Tahun 2023 dan umur 24 sudah akan berlalu, biarkanlah berlalu. Dan di umur 25 aku mau menyambutnya dengan kegembiraan dan kehangatan dan cinta, sukacita, kasih sayang kepada diriku sendiri. Dan pastinya di umur 25 besok aku bakal lebih bekerja keras untuk aku sendiri, untuk JKT48 dan untuk Quadlips pastinya. Ya walaupun kita gak akan ada yang tahu kedepannya kayak gimana, tapi aku akan terus berusaha dan pastinya ingin memberikan yang terbaik untuk aku dan untuk semuanya. Yang nomor satu adalah jangan mengecewakan diri kita sendiri. Kalau kita mengecewakan diri kita sendiri, yang lain pasti kecewa. Dan harus love yourself. Kalau kita tidak mencintai diri kita sendiri, siapa yang mencintai diri kita? Tidak ada. Jadi, love yourself first and then love another people. Banyak yang pengen diomongin ya, tapi kayak nanti sentase aku gak bisa ngomong. Aku tahu mau pengen. Thank you. Gitulah pokoknya. Happy birthday ya. Semoga verif ya nanti ya teman-teman yang mau nonton. Aku doain banget serius deh buat Fanidelity, buat orang-orang yang mau nonton aku perform secara live di teater. Aku doain semoga verif, tapi kalau yang gak verif ya kita ketemu di online. Dan Cekica tanggal 19. Cekica abis itu malamnya langsung teater, abis itu besoknya langsung kegiatan lagi. I will do my best. Bye bye 24, welcome 25. Cuing. Bentar lagi 5 menit lagi aku 25 tahun. Apakah aku harus membeli sebuah lilin? I don't have any candles. Or ta-ra-ta-ta-ta. Tarara tata tarara. Tau lagu itu gak sih? Biasanya nih yang ngucapin pertama adalah mama. Mama kayaknya udah bobo deh. Apa nih? Ya, makasih ya. Ya, aku gak mau meninggalkan umur 25. Gak boleh. Ih, aku kira tuh dulu aku tuh gak akan sampai umur 25 gitu loh. Karena aku pikir tuh 25 tahun itu tuh umur yang sangat, sudah dia sangat dewasa. Kayak apakah aku kan ada di umur 25? Ternyata aku tuh ada di umur 25. Aku terharu sama diri aku sendiri. Aku terharu beneran. Nih. I feel. I wanna cry. Oh my god, my mom called. I will mute it. Aku mute dulu.
kacang. Happy birthday, Penny. I love you. Happy birthday, Penny. ありがとうございます。 何これ Wait どこ Why you met go? Everyone come to my room やばい Again What Again. Are you? Are you crook? Happy Why you already tired now? She already tired. Crazy you. Thank you so much. Love you. I brought my bed here, okay? I woke up just for you. Love you. Thank you so much. I'll be like, oh, Penny's birthday. Yeah, 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 yes, yes. Yeah, me too. I'm sleeping now, but before 10 minutes, 11:50. Yeah. Like, oh no. At exactly 12. Penny's birthday. Yeah. Thank you. Love you. Of course. I love you so much. Yeah, me too. I love you too. Okay, can I? What? No! You wanna sleep in my bed? Go to your room? Yeah. Happy birthday, makasih! I want to say bye-bye to my showroom and we're at the end for this. Makasih Hina and Cole. Terima kasih banyak. I love you guys so much. Makasih juga buat ucapannya. Nanti kita ketemu lagi ya. Makasih. Happy birthday. Yeah, happy birthday. Happy birthday, my friend. I love you. Say bye. Are you in Hokkaido? Yeah. Very cool. You are cold? You are. No, I told you. When I saw it was 12. Oh, Penny's birthday. Shoo, shoo, shoo. Then open door.
Oi. Ah. Ya, tanjabi medeto. Sadara. Happy birthday. Happy birthday. 25. Thank you. Thank you, not telling you. Crazy girl. Yeah, yes. You crazy girl. Well, it wouldn't be Quad Lips without me. So, you know. Ay, Goya. Aduh, pusing. Oh my god. I'm already like my makeup. I'm already like remove my makeup. Yeah, no. Oh, I already removed mine. Thank you. No problem. Of course. You're sleepy. Terima kasih ya semuanya. Happy birthday. Namanya kenapa ganti jadi happy birthday? Aku gak bisa sebut nanti. Yeah, bye. And my mom like called me like, oh, Hina, okay, bye, bye. Yes, yes, she called. No, my mom. Oh, babe, call now. Oh, oh no. Oh, what? You. Mama. Yeah, yeah, yeah. Mama. Uh-huh. And Hina, like, no, no. Mama, Hina, come, bye, bye. Sorry. No, that's just why I will call her later. Okay deh. Makasih semuanya. Bye-bye. Oh, let's go. Oh. It's because 25, I will... From 25. Makasih Arman. Makasih Justin. Makasih Kapra. Makasih Faiz. Makasih Yaudah Iya. Makasih Kak Rizky. Makasih Kak Chico. Makasih Kak A. Makasih Kak... Ciao Laurex. I don't know. Terima kasih Kak Delta, makasih Kak Dwi, makasih Kak Berok, makasih Kak Veron, makasih Kak Vito. Ah, cucu, makasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Kak Koi, makasih banyak. Kak Zagia juga makasih banyak. Kak Diva, Tiara, Amanda, makasih. Kak Risma, Risma makasih. Joy, makasih Joy. Kak Piku, makasih. Beautiful, sama makasih. Alala, makasih. Ini siapa nih yang kedua? Oh, Kak Dadon, makasih Kak Dadon. Maafin, makasih. Makasih semua. Happy birthday to me. Happy birthday. Happy birthday to you. I love you. Ya resiku, mohon bantuannya untuk umur 25. Bye-bye. Nanti kita showroom lagi kapan-kapan. Dadah! How to end? I forget how to end. Bye-bye! Good night. Good night. Bye-bye.